Yang keenam, surat. Ketika Dian sedang jalani pembedahan, Mariam telah sampai di hospital dan Laila memperkenalkan dirinya. Laila menyerahkan beg baju pada Mariam selepas diminta oleh Dian ketika dalam perjalanan ke hospital tadi. Mariam pun membuka beg Dian dan melihat ada sampul surat berwarna biru. Mariam pun membaca isi surat itu dan ternyata surat itu adalah wasiat Dian. Namun Mariam tetap meneruskan membaca semua surat itu. Dia tak kisah kalau orang kata dia tak amanah ataupun tak pegang janji. Hanya surat itu yang akan bagi segala jawapan. Helaian pertama dan kedua surat itu, dia menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya apabila dia mula-mula melangkah masuk ke rumah Zarif. Mariam menangis semau-mahunya selepas membaca surat itu. Apabila masuk helaian ketiga, selepas itu, Mariam mengucapkan terima kasih pada Kak Shima dan Laila kerana menghantar Dian ke hospital. Waktu ini, Mariam hanya mampu berdoa semoga Dian dan anaknya selamat. Dengan itu, Mariam mahu menelefon Netok dan mengadu perangai binatang cucunya dengan menantu dia. "Aku tak akan lepaskan kau, Zarif. Aku sanggup mati kat tali gantung kalau aku perlu bunuh kau sekalipun," gerutu Mariam dengan gigi yang diketap geram. Yang ketujuh, konflik di hospital. Datin Munira memarahi Zarif kerana membiarkan Dian keluar dari rumah. Waktu ini, mereka berdua perlu mencari Dian di hospital berdekatan. Apabila mereka berdua sampai di hospital, berlaku pertengkaran mulut di antara mereka berdua dan Mariam. Tergamak mereka masih menghina Dian dikala dia kesedihan mengenang anaknya yang sudah tiada. Jenazah Muhammad Adif didukung Dian dan meratapi wajah anaknya. Bergelinang air mata Mariam melihat tingkah laku Dian, seperti dia tak boleh terima anaknya sudah tiada. Waktu ini, Zarif sepertinya mahu melafazkan cerai pada Dian, tapi tak sempat kerana Nek Tok dan Nek Wan sudah datang. Begitu marah sekali Nek Tok pada cucunya dan menantunya. "Zarif, macam mana kau haramkan nama kau pada batu nisan cicit aku? Macam itulah aku haramkan kamu berdua mendapat walau sesin puat aku. Dan kau, Munira," tajam mata Nek Tok menghala pada menantunya pula. Datin Munira kecup perut dibuatnya. "Kau tak layak jadi menantu aku. Aku akan bagi kata dua kat Salih nanti. Sama ada dia ceraikan kau atau dia akan hilang aku. Beramos. Aku kata beramos," jerit Nek Tok sekuat hatinya. Tanpa berlengah, Zarif dan mamanya bergegas keluar dari bilik itu. Nek Tok meminta maaf pada Dian dan Nek Wan di atas perkara yang berlaku. Yang kelapan, konflik tiga beranak. Selepas apa yang berlaku, Zarif dan Datin Munira masih bersikap angkuh. Dia tahu suaminya takkan ceraikan dia. Dato' Salih kini berada di Dubai dan Datin Munira menunggu kepulangan suaminya. Selepas apa yang berlaku, dua beranak itu duduk di rumah kondo. Rumah banglo yang sebelum ni Zarif dan dia tinggal bersama telah dirantai. Mujur rumah kondo dan keretanya adalah miliknya. Kalau tidak, Nek Tok pun akan ambil juga. Selepas itu, tiba-tiba ada seseorang menekan loceng rumah. Pada mulanya, Zarif sangka adalah Rahman. Mungkin Rahman tertinggal kunci rumah. Ataupun Azura yang datang. Mungkin dia saja-saja nak datang melawat. Tapi rupa-rupanya, yang datang itu adalah Datuk Saleh. Disangkakan mood Datuk Saleh baik,
Tapi, tidak sama sekali. Apabila Zarif mahu bersalam papanya, Datuk Saleh menarik tangannya. Dia begitu marah ke anaknya dan juga isterinya. Satu penampar hinggap di pipi Datuk Munira. Tergamak Datuk Munira berkata suaminya mabuk kerana marah tak tentu pasal. Tapi kata-kata itu membuatkan Datuk Saleh makin hilang sabar dibuatnya. Datuk Munira sangat takutkan suaminya. Tidak sangka Datuk Saleh akan bersikap begitu. Itulah kali pertamanya sejak mereka berkahwin. Zarif pula cuba pertahankan mamanya. Hei Munira, kau pandang aku. Aku kata kau pandang aku. Datuk Saleh menarik kuat muka isterinya. Zarif gerun melihat perangan gila papanya. Aku nak tanya, kau ni manusia jenis apa ya? Mana pergi hati kau? Mana pergi kepala otak kau? Masa kau seksa Dian, kat mana kau letak kepala otak kau ni? Kat mana? Aku tanya kat mana Munira? Datuk Saleh terus menunjang-nunjang kepala isterinya dengan geram sekali. Makin kuat tangisan Datuk Munira. Aku malu dengan kau berdua. Malu sangat-sangat. Kau dengar sini Munira. Kalau kau masih nak jadi bini aku, kau dengar anak kau yang dayus tu, pergi minta maaf dengan Dian. Kalau rasa perlu melutut, melututlah untuk dapat kemaafan dia. Datuk Munira terus terduduk atas sofa. Mungkinkah sinar keinsafan akan menjala dalam hatinya? Yang kesembilan, tapak rumah. Selepas Dian kehilangan anaknya, hidup Dian jadi tidak tentu arah. Orang kampung melihat lagak Dian seperti orang gila ataupun meroyan. Tersentuh hati Nek Tok apabila tuduhan orang kampung sebegitu terhadap cucunya. Dian bukanlah gila, tetapi dia mengalami tekanan perasaan. Nek Tok dan Dian kini tinggal di rumah Mariam. Tapi, kenapa tak balik ke rumah asal? Rupa-rupanya, Kamsiah telah menjual tapak rumah itu. Terkejut Nek Tok bila Siah beritahu hal itu. Perbualan mereka berdua di telefon menunjukkan sisi anak derhaka dari Kamsiah. Dia tidak peduli pun dengan apa yang jadi pada Nek Tok dan begitu juga Dian. Nek Tok terfikir sampai bila dia mahu tinggal di rumah Mariam. Kalau boleh, dia tidak mahu susahkan sesiapa, termasuk Kak Nah. Dan yang ke-10, takdir itu milik kita. Puas Nek Wan dan Mariam melayan kerana Dian. Dia masih belum sedar dan masih dalam dunianya. Waktu ketika Nek Wan mahu memberi dia makan dengan berbagai lauk, Dian seperti takut. Dia takut jika Zarif dan Datuk Munira memarahinya. Dalam perkara ini, ketakutan Dian masih dibawa semenjak dia tinggal di banglo mewah dengan Zarif. Semua kesesaraan yang dialami Dian diceritakan semula. Mariam tidak mampu menahan air matanya bila mendengar kisah kekejaman dua manusia batin iblis itu. Pada malam itu, Dian buat hal dan menjerit-jerit memanggil nama anaknya. Dian terus berlari keluar dari rumah dan menuju ke tanah perkuburan di mana tempat Mama Adif dan kedua orang tua Dian dikebumikan di situ. Waktu ini, Mariam cuba sedaya upaya menyedarkan Dian supaya Dian sedar dan bangkit semula. Anak kau dah mati, Dian. Anak kau dah mati. Pekik Mariam sekuat hatinya. Sampai hati kau kata anak aku dah mati, Yam. Kau pun kejam macam diorang, kan? Dian menjerit pula. Diorang tu siapa, Dian? Siapa? Sebut kat aku. Sebut. Zarif? Datin? Sebut, Dian. Tempik Mariam pula. Ya. Zarif, Datin, diorang kejam, diorang seksa aku, diorang bunuh anak aku. Sebab aku bodoh, Yam, aku bodoh. Jerit Dian sambil meraung. Kau dengar sini, Dian. Kau dengar cakap aku. Kau tak bodoh, Dian. Kau tak bodoh. Manusia-manusia bangsat tu yang bodoh. Kenapa kau nak hancurkan hidup kau sebab mereka tu? Pekik Mariam. Kau kena bangkit, Dian. Kau kena kuat. Mana iman kau, Dian?
Kenapa kau mengalah semudah ni? Ingat Allah. Ingat Allah. Allah akan tolong kau. Percayalah cakap aku. Allah tu tak kejam, Dian. Kalau ada tersurat ni takdir kau, kau yang harus tentukannya. Bukan Zarif, bukan Datin, bukan Nek Wan, dan bukan juga aku. Tapi kau, takdir itu milik kau. Milik kau, Dian. Jerit Mariam. Dian telah sedar dari perbuatannya. Dia tahu dengan tindakan memberontaknya tidak akan dapat menghidupkan kembali Mama Adif. Selepas itu, Nek Wan pula datang ditemani Mak Jah. Nek Wan memberi kata-kata semangat pada Dian supaya terus tabah lalui takdir hidup. Dian memeluk Mariam disertakan air mata yang tak henti-henti mengalir.